Selamat pagi. Di sini aku sebagai pemilik dari RVP Projector HED dengan IG Rudy Projector Auto Lighting, Baba Lighting, dan Facebook Rudy Projector HED, Rudy Variasi Projector, Rudy Projector Auto Lighting. Di sini aku mau ngenalin produk baru dari Fahid. Bilet, dan di sebelah sampingnya, sebelah kanan, PRZ. Ya, lagi booming, lagi banyak pasaran lah. Dan ini masih belum ada di pasaran, baru keluar dikit. Ini desain sama PRZ, cuma beda tipis. Ensign dia full 80 mili dan VRZ VRZ cuma 7,4 lensanya. Oke. Nah. Bentuk beda-beda tipis untuk belakangnya. Ya, sama. Samalah. Hanya KW-nya doang. Casing lumayan, bawah ada driver. Untuk coba deh kita lihat outputnya, kita tes dengan lumen. Oke, dan dayanya berapa watt, kita bandingin sama VRZ. Oke, kita tes yang VRZ dulu ya. Oke, kita tes berapa lumen yang kita dapatin. Oke, kita lihat inilah hasil lumen VRZ. Oke, dapat nilai 243 lux kali 10. Oke, sekarang kita nyalain yang bilet. Oke. Wis, tebal banget outputnya ya. Kita lihat daya konsumsinya. Kebalik ya, sorry. Tuh. Voltnya 12,26, powernya cuma 31,2 watt, energi 17, currentnya 2,5. Mantap ya Om. Coba deh kita lihat lumennya berapa. Kita lihat lumennya, wih, ajib, hampir dua kali lipat VRZ punya. 2590 lux. Keren. Tuh. Lensanya bening banget. Kacanya ya dikit. Sedikit debu lah. Tapi lensanya bening banget nih. Keren kan, Gen? Bedanya dikit doang. Drivernya beda tipis. Ini versi VRZ dan ini versi bilet.
untuk pemasangan nggak perlu libet, udah kabel plus plus minus dan cut off. Bedanya tipis tapi sinarnya ajib, luar biasa. Kalau yang masih mau, masih ready stok nih, VRZ ada, Bilet juga ada, monggo order RVP Projector HID. Terima kasih.